我學畫點解一影相咧，全部咧冚唪唥開始一畫畫，係咯。Hey guys。Akhirnya matang juga. Papa Sam, saya papel ya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Cerewet Pi di Hong Kong. Pagi ini seperti biasa cuci-cuci baju, bersih-bersih dan bersiap-siap untuk ke pasar. Ini adalah Yiyi atau anti-anti yang bekerja sebagai tukang kebersihan yang ada di Hong Kong. Pekerjaan mereka menyapu jalan dan membuang sampah. Jadi kalian jangan buang sampah sembarangan ya. Apa? Oke, bumbunya udah jadi ya. Setelah udah jadi,
usahakan garamnya agak kroso nanti, soalnya ayam ini nanti akan ngeluarin air, jadi bumbunya akan ya arane akan lebih ora kroso gitu loh, maksudnya akan lebih tawar. Jadi usahakan garamnya tuh kerasa. Dan setelah itu bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Papa Sam, cepat pele ya. Wah, ini namanya tungku asoy ya guys. Ini adalah bligo atau tungkua. Kalau di Hong Kong ini khasiatnya untuk itu, untuk hoisap domai. Seperti hoisu ya. Jadi udaranya tuh panas banget. Ya penghilang panas dalam gitu loh. Wah, hawanya panas-panas. Ini sangat berkhasiat ya guys. Orang Cina itu mempercayai minuman-minuman seperti ini, sup, ini tanpa daging ya, tanpa daging celeng, ini semuanya, ini vegetarian. Ini kalau nggak salah ini bunga teratai. Ini bunga teratai, ini bligo. Pokoknya banget, ini ada kurma. Wah, seger. Aku hari ini juga bikin roti loh guys. Kita sebelum mengoven harus dikeluarkan di suhu ruang ya ayamnya, biar tulangnya itu di dalamnya tuh matang semua, jadi nggak berdarah gitu. Jadi harus dikeluarkan dalam suhu ruang. Setelah itu kita panaskan oven. Aku pakai api berapa? 100. Meskipun nanti ayamnya ngeluarin minyak, tapi kalau dimarinasinya tuh dikasih sedikit minyak tuh ayamnya jadi moist ya, jadi lembut. Oke guys, ini ayam pahanya udah siap dipanggang. Dan sambil menunggu ovennya panas, kita siapkan untuk olesannya nanti. Aku mau pakai kecap ABC, kecap manis, dan sedikit madu. Terus tak tambah sedikit madu. Oke, kita tunggu. Wangi sekali baunya guys. Cái này cũng thấy là kỹ lèn vậy. Không có
Oke guys, jadi hari ini itu yang makan di rumah cuma kita 4 orang. Mbok aku hang out ya, keluar sama teman-temannya. Jadi nanti hari ini yang makan tuh cuma aku, bapakku, sama kunyil, sama mbak. Akhirnya matang juga paha ayam bakar.